apa namanya, Bu, mungkin ini regulatornya Pak RT pernah dikasih karet ataupun pernah diudel-udel plastik, saya tidak tahu. Iya. Mungkin pernah. Iya. Nanti apa namanya, biar saya lihat kejadiannya seperti apa, biar acaranya cepat saya lanjut dulu. Iya. Pakai regulator yang murah, gak usah pakai regulator yang mahal. Jelas, Bu, ya? Iya. Lanjut. Yang pertama, nangani kebocoran seperti itu. Sekarang saya tanya, tadi kan saya tanya ke sampean semua, bisa gak mematikan gas? Kan seperti itu, Bu, ya? Iya. Dan sekarang sama waktu saya tanya seperti itu, sampean tadi bilangnya pagi-pagi masa tetek seperti ini. Jelas, Bu, ya? Kok semua ya? Tetap letak atas. Kenapa? Itu gasnya dalam. Ya nanti kalau berbeda kan sama-sama berbeda. Oh, saya tanya dulu pagi-pagi sama masa tetek seperti ini. Iya. Ya. Sudah selesai tetek, sama matikan dari mana? Iya, kamu. Iya, benar. Betul. Iya. Pagi-pagi cetek, sudah selesai cetek. Betul. Iya. Sekarang pertanyaan saya, Bu, pertanyaan saya, gasnya ada di selang apa gasnya ada di tabung? Tabung. Gasnya ada di selang apa gasnya ada di tabung? Di tabung, di selang. Gasnya ada di tabung apa gasnya ada di selang? Tabung, selangnya ada gasnya. Bisa minta lap. Lap. Gak pernah dibersihkan ini? Tidak tahu. Sama sekali tidak pernah dibersihkan. Kan kelihatan kalau dibersihkan sama tidak. Iya. Ada lap serbet. Nah, serbet jelek-jelek saja gak apa-apa, Bu. Yang penting cuma buat apa namanya, biar apa namanya, saya bersihkan maksudnya. Gak pernah dibersihkan sama sekali? Iya. Pokoknya seperti Bu RT. Ini emang tidak pernah dibersihkan sama sekali, saya pun tidak tahu. Emang buka dalam bahaya tak kuyan lo. Lo, mai pertanyaan saya, Bu. Yang sama matikan itu gas apa api? Pertanyaan saya, masa yang sama matikan itu gas apa api? Api. Kamu mau kemana sampai? Ini baunya. Oh, baunya ya betul, Bu, nanti. Ya. Sekarang saya ulangi dari awal, Bu, ya. Bu, saya ulangi dari awal. Sudah, Bu. Bisa diperhatikan pertanyaan saya. LPG bahaya apa tidak? Bayar. Bahaya apa tidak? Bahaya. Jadi kalau pagi-pagi masak cetek seperti ini, yang nyala itu api. Sudah selesai cetek seperti ini, yang mati api. Gasnya masih keluar di dalam yang namanya selang. Kalau ada api masih menyam. Nyambar. Kalau sampean lihat api yang sangat besar, sampean lari. Betul. Ya. Karena cara menggunakan kompor itu bukan pagi-pagi cetek sudah selesai cetek itu salah. Kalau pagi-pagi cetek yang nyala api sudah selesai cetek yang mati yo ya, api. Regulatornya kalau masih nancep gasnya masih keluar. Oh gitu. Jelas sampean? Iya. Yes. Perlu saya jelaskan cara menggunakan LPG yang betul? Iya. Yeah. Dulu warga masyarakat dari pihak pemerintah dibekali yang namanya regulator selang, tabung sama kompor. Betul. Iya. Kompornya dulu cetekannya cuma satu. Dan kompornya itu cetekannya cuma satu, kompornya ditaruh di dalam yang namanya kerdus. Betul? Iya. Dalam kerdus atau di dalam plastik? Kerdus. Di dalam kerdus itu ada selembaran kertas berwarna yang namanya berwarna putih. Buku petunjuk penggunaan kompor. Nah, dibaca. Seperti ini dulu, Bu. Jelas sama ya? Iya. Dulu warga masyarakat dikasih yang namanya buku petunjuk penggunaan kompor. Tapi tidak ada yang dibaca. Karena apa? Keburu takut, makanya tidak dibaca. Dan sekarang perlu saya jelaskan lagi. Iya. Perlu? Iya. Perlu jelaskan lagi? Iya. Yang lain, yang di depan bisa diperhatikan sebentar? Bisa? Iya. Sama api takut, seharusnya orang kalau sama api takut itu kalau dikasih cara itu lebih memperhatikan. Jangan menjadi orang yang sok tahu tapi tidak mau tahu. Bu, ya jelas? Iya. Karena orang yang biasanya dilihat belum tentu dipraktekan di rumah. Kan seperti itu. Tapi kalau sama sudah tahu gejala kebocorannya seperti apa, terjadi kebakaran seperti apa, sama di sini saya kasih tahu caranya yang betul. Nanti tinggal dipraktekan di rumah. Lihat, ya. Di sini ada gambarnya kompor, ada, Bu.
Ada. Di sini ada gambarnya kompor, di bawah ada cara penggunaan kompor. Betul. Di bawah ada cara penggunaan kompor. Mau kemana ini? Ini arahnya nggak tadi. Takut. Sudah tadi tidak lagi kok. Tidak ada lagi. Ya, tunggu. Ada. Tahu juga itu apa. Jelas ya? Bu. Tapi yang saya bahas, yang saya jelaskan, bukan semua ini di buku ini saya jelaskan. Sama nggak pulang-pulang kayak saya jelaskan semua di buku. Saya jelaskan yang inti-intinya saja, yang penting-penting saja yang menyangkut irit sama menyangkut aman. Kan gitu Bu ya? Iya. Di sini di pojok kanan bawah ada tulisannya penting. Kelihatan sampean? Ya? Bentuk. Iya. Ada tulisannya penting. Panduan syarat aman penggunaan kompor gas LPG itu cuma ada dua. Saya bacakan yang nomor 1. Bersihkan selang secara berkala dalam kurung 1 minggu sekali. Matikan keran regulator setiap selesai digunakan. Pertanyaan saya, pernah gak sama membersihkan selang?